Saya bukan ahlong, tapi saya nak tolong. Pertolongan yang bakal memusnahkan kehidupan peminjam selamanya. Tuhan mereka adalah duit. Kerja dia memberi pinjaman dan mengambil bunga. Geng-geng tertentu yang menjadikan bisnes ini bukan satu sumber menambah pendapatan kumpulan dan individu tertentu. Mereka sentiasa mengenakan cah yang tidak pernah habis. Iklannya hebat. Tawarannya memikat. Memberi pinjaman sekelip mata tanpa perlu naik turun pejabat. Modus operandinya licik. Mangsa tersasar dalam neraka dunia. Macam-macam lah. Hutan ke, peluru ke, diekori ke, datang menyiasat ke. Memang ada ya tembakan dilepaskan oleh pihak polis. Kita kena bertawakal ni apa yang kita buat ini. Ini kita minta doa pada Allah lah. Desakan ekonomi memaksa mangsa terus membuat pinjaman tanpa berfikir panjang. Keluarga jadi taruhan beban hutang sepanjang hayat. Mungkin desakan ekonomi. Orang kena berhenti kerja, orang macam-macam tak dapat bayar, orang tak dapat pinjaman. Itu menambahkan lagi tekanan kepada masyarakat yang perlu mencari sumber untuk membantu menyelesaikan masalah keuangan mereka. Berlandaskan undang-undang, PPIM membantras gejala ahlong yang menular dengan kebijaksanaan aktivis mengumpan si pemberi pinjaman. Ia merupakan satu rundingan, negotiation. Kita pergi ke negotiation table, okey, ini yang kita perlu, apa yang kita perlu buat. Kita perlu tegas dan kita perlu tepat janji lah juga. Kalau kita ambil, walaupun sedikit duit dia, maka kita macam ikan kena pancing dah. Namun, perjuangan PPIM tidak semudah yang disangka. Puluhan ribu dijanjikan bagi menghentikan pembelaan hak dan maruah pengguna. Biasalah kalau kan cerita pasal duit ni, mereka hantar duit. Nak beli, okey, kata dia hantar RM60,000 cash. Dan kata, okey, setiap bulan dia akan hantar RM60,000 supaya kita tidak buat apa-apa. Tetapi masih ramai tidak sedar, terus terjerat janji manis ahlong. Bila tidak mampu lagi membayar, bingkas bangun berpantang mati sebelum ajal. Macam saya sebut tadi, bukan dia nak terlibat sangat. Tapi oleh kerana, memang 10 tahun dulu, begitu ramai yang mengadu pasal masalah ahlong. Sebab itu kita turun padam. Kalau kita sebut kita daripada persatuan, mungkin dia tak datang. Tapi hari ini, Alhamdulillah, bila kita sebut daripada persatuan, ya, mereka datang. Sekali anda meminjam, seumur hidup anda berhutang. Jauhi ahlong. Ahlong, musuh negara.